Okey, hari ini kita akan belajar subtopik terakhir dalam jadual berkala iaitu transition metals ataupun logam peralihan. Ya. Okey, seperti yang kita tengok, ya, kedudukan unsur peralihan terletak di antara kumpulan di antara kumpulan 2 dan 13, ya, iaitu daripada nombor 3 ni sehingga ke nombor 12 ni. Ya. Jadi contoh unsur peralihan termasuklah kromium, manggan, ferum dan tungsten. Jadi bahagian kuning pada rajah di bawah menunjukkan kedudukan unsur peralihan dalam jadual berkala unsur. Ya. Jadi warna kuning ini adalah logam unsur kumpulan unsur peralihan. Ya. Okey, semua unsur peralihan ialah logam yang bersifat seperti berikut. Ya, merupakan pepecah dengan permukaan yang berkilat. Bersifat sangat keras berbanding dengan logam dalam kumpulan 1 dan 2, mempunyai ketempatan yang tinggi, juga mempunyai takat lebur dan takat lebur yang tinggi. Okey, sedikit maklumat di sini, skandium dan zinc tidak dianggap sebagai unsur peralihan kerana keduanya tidak menunjukkan ciri-ciri logam peralihan. Ya. Okey, skandium dan zinc ni, okey, kalau kita tengok skandium dan zinc ni berada dalam logam peralihan. Okey, tetapi kalau tengok pada nota sini, walaupun dia berada dalam grup kumpulan peralihan tapi tidak dianggap sebagai unsur peralihan kerana keduanya tidak menunjukkan ciri-ciri logam peralihan. So dia ada pengecualian di situ, ya. Okey. Unsur-unsur peralihan, okey, sifat-sifat dia biasanya pepecah, permukaan yang berkilat, okey, mulur dan boleh ditempa. Mulur ni bermaksud boleh di boleh dijadikan bentuk wayar, ya, dipanjangkan. Boleh ditempa ni ada boleh dibentuk, okay, konduktor hawa dan elektrik yang baik, ketepatan yang tinggi dan juga takat lebur dan takat titik yang tinggi, ya. Okey, dan sebagainya mempunyai nombor pengoksidaan yang berbeza, membentuk ion atau sebatian berwarna, bertindak sebagai pemangkin dan juga ciri-ciri ini sebenarnya tidak dipunyai oleh logam-logam lain. Okey. Jadi transition elements are elements from group 3 to group 12. Ya. Character solid with shiny surfaces, ductile. Ductile ni mulur. Okay, malleable ni tadi boleh ditempa. The high tensile strength, ya. Maksudnya ini daya keregangan, daya regangan yang tinggi. High melting boiling point, takat lebur dan takat lebur yang tinggi, ketempatan yang tinggi, juga konduktor haba dan elektrik yang baik, ya. Okay, so how to differentiate transition metal from other metals, ya. Okay, there are four special characteristics for transition elements, ya. So kita ada empat speciality, ya, transition elements yang tidak ada pada logam lain, iaitu pertama, logam peralihan ini menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza. Kedua, logam peralihan ini mempunyai mempunyai ion yang berwarna, ya. Ketiga, logam peralihan ini digunakan sebagai pemangkin dan juga logam peralihan ini boleh membentuk ion yang kompleks, ya. Okey. So pertama, logam peralihan menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza di dalam sebatian, ya. So kalau tengok logam peralihan menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza, ya. Okay, kalau tengok contoh, okey, semua logam peralihan kecuali tadi skandium dengan zinc mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Ya. Contoh macam iron ataupun ferum ni, besi ni, iron mempunyai dua nombor pengoksidaan ataupun ferum ni mempunyai dua, iaitu ferum 2 dan ferum 3. Ya. Tapi skandium dengan zinc tak ada. Dia ada satu. Dan zinc 2 plus. Itu sahaja. Ya? Okey, contoh macam ni kromium. Dia ada plus 3 and plus 6. Jadi, dia ada nama yang berbeza lah. Kromium 3 klorida. Kalium dichromate 6. Okey, manggan ada 3. Manggan 2 klorida. Manggan 4 oksida. Kalium manganik 7. Okey, ferum ada ferum 2 sulfat. Ferum 3 klorida. Kuprum ada kuprum 1 oksida dan kuprum 2 oksida. Ya. Okey, ni pun sama, iron 2 sulfate, so oxidation number ni is plus 2. Iron 3 chloride, oxidation number is plus 3. Copper 1 oxide, oxidation number is plus 1. Copper 2 sulfate, oxidation number is plus 2. Manganese 2 sulfate, oxidation number is plus 2.
I'm Langgini score outside is consolidation number is plus 4. So ini adalah formula-formula ya. Iron 2 sulfate is FeSO4, iron 3 chloride FeCl3, copper 1 oxide Cu2O. Ni kita belajar dalam nama tu lah. Cu2O ya. Copper 2 sulfate is CuSO4. Manganese 4 sulfate is MnSO4 and manganese 4 oxide is MnO2. Okey. Okey, boleh membentuk ion dengan nombor pengoksidaan yang berbeza dalam sebatian-sebatiannya. Contoh ya, kalau kita tengok. Okey ya, kalau Pb plus 2 plus 4, so simbol ionik ni berbeza, contoh sebatian pun berbeza. Fe juga ada plus 2 and plus 3, so akan membentuk simbol ionik yang berbeza, juga contoh sebatian berbeza. Sama juga dengan Cu, ada plus 1, nombor pengoksidaan yang plus 2, so akan menunjukkan simbol ionik yang berbeza dan juga formula sebatian yang berbeza. Ya. Okey, yang kedua, logam peralihan ni membentuk sebatian ataupun ion yang berwarna. Ya. Contoh, do you know how the gemstone have different colours? So, kalau kita tengok kenapa semua ni gemstone ni mempunyai colour yang berlainan kerana mempunyai ion ataupun sebatian yang berwarna di dalamnya, iaitu logam peralihan. Ya. Okey, ini adalah larutan logam peralihan. Ya. Contoh, okey. Dalam buku teks ada ya, potassium dichromate warna orange, copper 2 sulfate warna biru, cobalt 2 nitrat berwarna merah, okay, nickel 2 chloride berwarna light blue, potassium chromate yellow and potassium magnet purple ya. So, membentuk sebatian ya. Okay, ciri-ciri khusus logam peralihan, ion atau sebatian berwarna. Membentuk ion atau sebatian berwarna, contoh ion berwarna atau sebatian khusus peralihan, aku tengok dalam jadual ni. Okey, ferum 2 sulfat, ada ferum 3 klorida, ada mangan 2 sulfat, ya. Kalium manganat 7, kalium 2.6 dan juga kalium 2.6. Okey, kalau kita tengok color dia, okay, ferum 2 sulfat ni berwarna hijau, ya. Okey, kalau ferum 3 klorida berwarna perang. Okey, kalau mangan 2 sulfat berwarna merah jambu, ada ion Mn2+. Maksudnya, kenapa mangan 2 sulfat ni berwarna mempunyai sebatian berwarna merah jambu? Jawapannya mesti kerana kehadiran ion Mn2+. Okey. Okey, kenapa ferum 3 klorida mempunyai warna perang? Kerana kehadiran ion Fe3+. So seperti juga kalium manganat 7 kehadiran ion MnO4-, kalium dichromate 6 kerana kehadiran Cr2O7-, ion dan juga kalium kromat kuning disebabkan kehadiran ion CrO42-. Ya. Okey, intan, delima dan zamrud punya warna yang berbeza kerana ini mengandungi ion atau sebatian logam peralihan. Ya. Okay, inilah warna-warna dia ya, yang menunjukkan bagaimana logam-logam peralihan ini sangat menarik. Ya. Okey, and then sifat yang ketiga, transition elements ni juga berguna sebagai pemangkin. Contoh kalau proses haba, kita ada gunakan ferum ya, untuk menghasilkan amonia. Okay, proses kontak proses untuk menghasilkan sulfuric acid, kita menggunakan katalis vanadium 5 oxide. Okey, oxford proses untuk menghasilkan nitric acid, kita menggunakan platinum sebagai katalis. Hydrogenation ataupun penghidrogenan menghasilkan margarin ya, kita menggunakan katalis nikel. Okey, ciri-ciri khusus logam yang sebagai pemangkin ya. Jadi kegunaan yang bagusnya adalah pemangkin yang baik dalam industri, macam kita bincang tadi ya, vanadium digunakan dalam proses sentuh, platinum dalam proses oswok, besi dalam proses haba dan juga nikel sebagai pemangkin dalam pembuatan margarin ya. Okey, yang sifat terakhir adalah unsur peralihan ini membentuk ion kompleks. So kita tak belajar detail lah ya, tapi kita kena faham yang unsur peralihan ini ada ciri yang boleh membentuk ion kompleks. So ini adalah formula-formula ion kompleks ya. Okey, selain dijadikan sebagai mangkin, kegunaan lain bagi unsur peralihan seperti ini. Mangan juga digunakan untuk membuat kaca tingkat berwarna, ferum digunakan untuk membuat jambatan dan juga titanium digunakan untuk membuat cat.